Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya untuk latihan teknik servis yang baik ya. Jadi teknik servis yang baik ini nanti akan kita perankan bersama-sama. Selain itu juga kita akan membandingkan dengan teknik serve pada teknik yang salah ya. Kita akan coba ya. Nanti setelah itu kita akan lakukannya bersama. Oke. Tetap di channel saya. Perhatikan untuk teknik pukulan serve. Oke. Iya. Jadi bolanya melengkung ya, melengkung ke kiri. Kita bisa cermati ulang ya. Kita pantulkan untuk teknik ya. Tangan kirinya megang bola di lantunkan ke atas pas sabet tes, jadi seperti nyerong ya untuk posisi raket ya, agak ditekuk ke dalam. Oke, perhatikan. Nah, masuk, perhatikan. Oke, untuk gayanya tangan kiri megang bola, tangan kanan megang raket, raket agak ditekuk ke dalam ya, kemudian hajar cas. Oke, perhatikan guys, bola melengkung ya, melengkungnya ke kiri ya, sehingga diharapkan musuh untuk sulit untuk menerima bola dari kita. Nah, oke, kita coba untuk serve dari sisi yang berbeda, sisi lawan. Nah kan, melengkung ya. Ini bayangkan kalau kita berhadapan dengan lawan yang memiliki serve seperti itu, tentunya kewalahan ya. Adapun kalau kita mencoba mengembalikan dengan forehand, itu sangat sangat kesulitan tentunya ya. Oke, kita replay ya. Oke, kita serve ya. Perhatikan, bola dilantunkan, sabet. Oke, jangan menunggu bola sampai turun ya. Saat dilantunkan, posisi bola tertinggi itu langsung kita pukul. Oke, kita ulangi sekali lagi agar kita lebih paham. Oke, tangan kiri memegang bola, posisi kaki sejajar ke depan ya, ke depan samping ya. Iya, tangan kiri memantulkan bola. Oke, saat bersamaan ya, memantulkan bola, tangan kanannya ke belakang, sabet cas, melengkung guys. Oke, nah masuk nih. Walaupun dia pelan, tapi dia melintir bolanya. Nah, itu yang membuat bola itu susah untuk dikembalikan lawan. Oke, bagaimana? Apabila kalian memiliki waktu senggang, kalian boleh mencoba di rumah ya. Yang tentunya di lapangan tenis ya. Oke, kita sekali lagi. Nah, tuh. Gampang ya. Jadi, berbeda dengan bulu tangkis sekali lagi ya. Saya tekankan ya. Karena kalau bulu tangkis itu flat ke depan ya, kalau tenis tidak. Banyak yang salah ya dalam teknik penservis ya, megangnya seperti ini, jadi begini. Nah, itu bulu tangkis ya, bukan tenis. Tapi kalau tenis dia seperti ini di ujung ya. Kemudian agak di bawah. Oke, itu saja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.